Adakah Wahabi masih Islam? Ya, dia masih lagi Islam. Nah, orang tak semayah, Islam lagi tak? Ya, masih lagi Islam. Orang tak puasa, Islam? Ya, masih lagi Islam. Orang bunuh orang, Islam? Ya, masih lagi Islam. Faham tak? Apa nak sebut apa tu? Eh? Adakah semata-mata apabila dia tu Islam, dia baik dah lah? Dia betul dah lah? Orang bunuh orang, Islam lagi? Ya. Ada orang kata, apa duk lawan Wahabi? Muka Islam lagi dia, betul tapi dia sesat. Sebagaimana orang bunuh orang salah, ya Islam lagi. Kau nanti tunggu kafir baru sesat. Kafir yang saja sesat. Khotas maya tersesat, bunuh orang, mengaji ilmu kosir. Oh, sesat juga. Tafsir kosir kau ada. Buat benda-benda lagu ni. Nah, sesat. Maka Wahabi ni sesat. Sekalipun dia Islam. Banyak mana orang sesat, tak semaya sesat. Ada kata tak boleh nampak apa Wahabi salah. Dia Islam lagi. Weh, semata-mata Islam tu betul selalu tak? Betul dah lah akidah dia tapi dia sesat. Siapa dia kata sesat? Bukan ambo. Ambo tak pandang, tak reti apa. Ambo putus kayu, muyu boleh baca sikit-sikit ya. Ulama kata, ulama hok takut Tuhan. Dia bertanggungjawab dengan perkataan dia. Bukan supaya ni salah mengajar. Orang kata tarik balik, tak si tarik balik walau kerah. Nak tarik ke mana? Ambo PhD ke? Oh, kata dia kata bodoh pula mengajar itu salah. Pas tarik balik semula pula kata. Oh, tak. Akhir sekali orang terkecil juga suruh minta maaf. Orang sekali minta maaf juga. Oh, ambo minta maaf puas hati. Tambah lagi puas hati. Oh, ambo minta maaf dah puas hati. Apa tambah puas hati? Minta maaf kenapa dia lagu tu? Neh, napa macam tak layak kau kita minta maaf dengan orang? Maksum kau kita? Apabila PhD maksum kita? Kita dah kata Imam Syafi'i mungkin salah. Tak maksum. Imam Ghazali tak salah. PhD tak boleh buat saya salah. Saya tersilap. Kau maksum ke? Orang lain semua tak maksum. Dia yang maksum. Kau langit apa dia? Tobak dengan Tuhan kecek lagu ni. Ilmu demo tak membentuk akhlak demo langsung pun. Patut semakin tinggi, semakin tawaduk. Minta maaf, saya tersalah. Oh ya jelah. Orang pun apa? Oh bagus, jujur sungguh orang ni kecek. Ni nak sebut minta maaf? Tak boleh. Sebab apa? Pasal pandai sangat kau. Ngaji tak haji salah. KPSN niru, boleh PhD. Ingat ambo tak tahu bawa PhD ni lagu mana buat kerja eh. Nih, ambo orang tak tahu PhD lama mana dah. Oh. Nih. Malah buat je takut aku kata duk gila kau PhD. Nih. Ada orang lah ni duk suruh ambo masuk ambil U lah. Ambil CJ lah, suruh ambil master, suruh ambil PhD. Alah, ustaz lawel lah. Muka dia PhD. Dan masyarakat dia percaya PhD dia. Kita nak jadi gila supaya dia juga. Ikut PhD ni. Siapa dia ajar lagu tu? Mengaji cara lagu tu? Nabi Muhammad tak pernah ajar. Kita ikut cara Nabi Muhammad belajar. Biarlah tak ada PhD pun. Tapi ambo rela. Nak belawai, kita lawai kali ni. Nih. Biar kita cak ayah mengaji ataupun bisa pun. Nih. Oh, lawai kita. Oh tu kata PhD. Kalau kita ikut pun dia benar dia lah. Kita biar ada pendiri. Kita orang Islam biar ada pendiri. Nih. Ni ikut pun dia benar pun dia. Tengok. Pun dia ikut juga ambil PhD. Bro muka kita. Kita duk kata parok-parok. Satu kali kita sengi-sengi ambil PhD. Tidak kau sallallahu rabbuna gitu. Nah. Tu Wahabi nah. Masyarakat tak perlu tahu tak apa. Hak penting ibadat kita betul, fardu ain kita betul. Wahabi ni hak kesal acara sesat ni dia ada bahagian dia. Orang-orang alim boleh kesal lah. Majlis agama kau gapo dia. Kita tak tahu tak apa tu tak tanya nah. Kita hak penting ibadat kita, fardu ain kita, semaya kita betul. Hati kita ikhlas dengan Tuhan.